awal mulanya itu bahwa ini adalah kaum petani ini kelompok P3A. P3A itu tuh petani pengelola pemanfaat pemakai air. Nah, di sini di dalam kelompok ini ada petugas perus dan pengurusnya. Hasil padi itu per hektar itu bisa sampai 6 sampai 7 ton dalam bentuk gabah. Kita bandingkan dengan tempat lain bahwa tanam padi, padi habis padi, padi habis padi. Karena itu tuh menimbulkan sarang penyakit atau hama. Sehingga bagaimanapun kita harus variasi. Kalau tanpa variasi tidak bisa. Karena itu nanti sarang-sarang penyakit tikus segala macam tetap ada. Dan itu untuk memutuskan rantai. Rantai-rantai hama itu untuk memutuskan, sehingga harus dengan pola ini. Bahwa pada bulan, mulai dari bulan Desember sampai Februari, itu adalah harus semuanya itu tanam padi. Nah, setelah tanam padi, semua setelah panen di bulan Mei, semua padi diberhentikan. Itu diganti dengan budidaya sayur mayur, hortikultura. Nah, di sini petani di sini itu untuk padi itu hanya untuk konsumsi rumah tangga. Tidak dijual kemana-mana, hanya untuk gudang atau lumbung keluarga. Sedangkan untuk membiayai sekolah, bangun rumah, kesehatan, itu hasil dari pertanian. Seperti sayur mayur, jagung manis, segala macam. Sehingga tidak terjadi perguliran penyakit itu ada. Memutuskan rantai penyakit. Jadi penyakit padi diberhentikan selama sekian bulan, diganti dengan sayur mayur. Selanjutnya itu untuk budidaya sayur mayur, ini juga variasi. Nah, tidak serta-merta harus blok ini tanamin, tidak. Itu dibagi. Mungkin blok ini nih, untuk jagung saja, ini sayur saja, ini tomatnya saja. Itu dibagi. Karena itu adalah kesepakatan bersama, aturan kelompok. Bila mana ada yang melanggar, ditanam sayur mayur, ditanam padi, itu airnya tidak digenangi. Dan penanaman pohon-pohon tidak boleh mendekati got atau debit air irigasi. Itu dilarang, tidak boleh, aturan itu tidak boleh. Jarak dari pinggir got aliran itu minimal itu harus 5 meter. Tidak serta-merta tanam di pinggir-pinggir got. Itu dilarang. Apalagi pisang, itu tidak boleh. Sehingga bila mana yang kena itu, ikat ternak hewan segala macam tidak boleh. Nah, membuang sampah di dalam saluran juga tidak boleh. Itu aturan. Karena ini kita sudah tercantum dalam aturan rumah tangga kelompok. RTT-nya ada, nah, seperti itu. Di sini karena di dalam kelompok P3 ini kita ada 300-an anggota. Nah, di mana anggota-anggota ada yang penggarap, ada yang hak milik. Di mana penggarap ini juga harus mengikuti aturan. Kadang-kadang yang membuat ulah itu adalah penggarap, karena mereka ini tidak rutin untuk mengikuti pertemuan. Dan di sini aturan, kelompok pada bulan pertemuan, tanggal pertemuan, itu wajib hadir. Karena di dalam pertemuan itu ada tim penyuluh datang memberikan informasi, menyangkut hama, penyakit, bola tanam. Nah, itu pentingnya itu kelompok. Jadi, kalau untuk hambatan kita di sini, ya sedikitnya untuk di pengendalian obat-obatan, racun, nah, pengendalian hama itu sering ada yang lalai. Tidak sesuai tepat sasaran, tetapi dengan hadirnya penyuluh sudah bisa mulai dengan mengikuti aturan, sehingga hasil tanaman itu sudah mulai mendukung. Jadi untuk kita di WGT ini, ya mungkin sekarang ini kita lihat sudah ada jualan-jualan di jalan. Nah, ini kita berprinsip ke depan itu nanti ada agrowisata, persiapan agrowisata. Jadi di mana petani-petani ini akan menyiapkan bahan-bahan lokal untuk dipampangkan dan dijual di sepanjang jalan ini. Itu rencana kelompok. Sehingga sementara ini kerjasama dari desa sudah membuat
bangun pondok agro, agro wisata sepanjang ini untuk hasil dari pertanian ini bisa untuk dijualkan di Pampang itu. Itu rencana dan sebagainya sudah 60% yang sudah berjalan. Saya pertama awalnya saya bekerja sebagai petani, hanya pergi kebun, ladang. Ada gerakan kakao, akhirnya saya juga ikut kegiatan, ikut pelatihan ini cara sambung pucuk, sambung samping. Akhirnya saya pulang potong entris kakao yang lokal ini yang sekarang sudah jadi, saya potong, saya sambung. Ada 5 pohon, jadi 2 sebenarnya. Berarti saya ini bisa saya ini. Akhirnya saya usaha cari lagi entries yang agak baik, saya sambung itu jadi. Akhirnya buat dengan dia punya terasnya untuk penahan air. Habis setelah itu saya harus buat pembibitan. Saya kalau harapannya kakao begini ini, ya lama dia punya prosesnya itu. Membuat pembibitan itu bisa membantu menjamin kehidupan saya dalam rumah tangga. Akhirnya saya kembang lagi satu ini, satu di belakang. Akhirnya sudah sampai 4.000 anakan kakao ini. Setelah itu saya tanam ubi jalar. Ubi jalar ini ya. Yang macam begini saya ambil di susteran di Hoken. Tanam habis, jadi saya jual. Saya jual dia punya daun ini, kasih babi makan. Yang untuk sementara sekarang ini, seperti ubi jalar, pisang, kelapa, dengan ini naga. Kalau standar kakao punya itu 25 tahun itu, kita sudah rehab dia. Ya. Tapi sekarang ini dengan cara itu harus pakai samu pucuk atau samu samping. Ya, tapi harus ambil klon yang baik. Yang seperti S1, S2, MCC1, MCC2. Nah, itu harus pakai. Dan setelah kita samu jadi, kita harus potong induknya itu. Dan dia punya prosesnya untuk pemeliharaan juga mudah. Kita mau petik yang sudah masak, mau rawat dia untuk semprot itu mudah daripada yang sudah tua yang seperti ini. Tidak mungkin kita genong dengan spire-nya itu naik ke atas. Nah, ini yang ini kakao samu samping yang ini. Yang ini kakao yang samu samping. Ini dia punya klonnya S1 ini. Dia punya warna ini, dia punya. Kalau yang ini kakao yang lokal yang pertama kali saya belajar. Ubi jalar ini seharusnya bukan pakai tancap, dia harus kasih tidur supaya dia isinya itu banyak dia. Ini di salah satunya itu untuk menahan air, untuk menahan air. Tapi di sisi lain di sisi lain kita manfaatkan ubi jalar. Ya. Nah, ubi jalar supaya salah satunya itu isinya kita makan ya. Daunnya juga kita buat sayur. Dia punya daun yang apa ini juga kita kasih makan babi. Dan di sisi lain itu kita bisa berjalan bisa menutup tanah, tahan panas. Ya. Buah naga ini khususnya kami di sini Hikong ini ya keliru. Kelirunya setelah kita potong panjang ini
datang kita harus bagi lagi, bagi ini lagi, bagi ini. Sudah bagi berapa ini? Sudah bagi 3. Seharusnya kita harus panjang yang kita potong ini harus tanam semua. Tanam, ya tanam panjang begini supaya dia cepat berbuah. Sekarang yang di dalam ini saya tanam ubi jalar, pepaya, pepaya California, terung, lombok, sama tomat, ya. Bahkan saya ada stroberinya. Ya, untuk sementara ini hasil dalam 1 tahun itu ya paling tinggi 100 kilo begitu, paling tinggi itu sudah. Karena dia tidak banyak, ini sekitar tidak sampai 200-an pohon ini dia. Ya. Oh, itu kalau yang sebelumnya itu yaitu semua biar buahnya banyak tapi rusak semua karena salah satunya itu tinggi. Ya, kurang kita rawat. Itu ada di sini saya mendampingi itu petani 2. Satu itu Tanta Rosa, yang kedua itu Bapak Polo, Polus Polo itu. Nah, itu untuk sementara. Saya lihat dulu mereka itu berkembang, kalau baik sudah berdiri sendiri, berarti saya harus pindah ke petani yang lain lagi. Awalnya karena saya melihat daerah sekitar di pinggiran kali ini cukup berpotensi dalam artian terutama untuk pengembangan HMT-nya, hijauan pakan ternak. Mulai dari situ, proses awal saya belum berpikiran bahwa untuk pelihara sapi harus berapa banyak, atau apakah itu penggemukan atau pengembang biak. Tetapi awal timbul dalam pikiran saya itu harus siapkan dulu makanan. Jadi itu awal mula. Dan kebetulan saya juga mendapat beli lokasi di pinggiran kali, tidak luas, sedikit. Sudah saya langsung tanam rumput mulai dari situ. Setelah tanam rumput habis, saya buat kandang dulu. Buat kandang dan pikiran bahwa untuk penggemukan sapi. Setelah buat kandang, saya berpikiran ini mau dapat sapinya dari mana. Rumput sudah siap, kandang sudah siap. Akhirnya ada informasi dari teman-teman, kalau bisa buat proposal ke Balai Besar Peternakan di Kupang. Jadi saran dari teman ini, saya buat proposal dan kebetulan setelah kirim disetujui, mendapat alokasi dana waktu itu dengan 10 juta. Begitu. Itu yang awal mula itu. Jadi dari 10 juta kita membeli ternak sapi, disarankan 4 ekor waktu itu, tetapi kita dapat belinya sampai dengan 5 ekor. Mulai dari situ berkembang sampai dengan hari ini saya tekuni. Begitu. Jadi setelah
saya menjalani proses penggemukan sapi, sistem penggemukan sapi yang saya geluti. Saya melihat kotoran sapi ini sepertinya belum dimanfaatkan. Waktu itu belum dimanfaatkan. Timbul pikiran saya bahwa ini kotoran sapi ini adalah pupuk organik yang baik, tetapi belum banyak orang memanfaatkan. Awal mula saya dari kotoran sapi ini saya membuat dulu bokasi, jadi proses manual apa bokasi. Dalam perjalanan kita dari dinas pertanian, khususnya di bagian penyuluhan, mengutus kita untuk mengikuti diklat tentang biogas. Nah, mulai dari situ, diklat biogas. Setelah saya mengikuti diklat itu, ada keinginan yang kuat. Saya harus buat dengan biogas supaya pemanfaatan kotoran sapi ini lebih efisien, lebih bagus lagi. Karena terus terang kalau kita hanya dengan manual buat bokasi lebih capek, karena itu kan kumpul dari beberapa bahan segala macam. Tapi dengan biogas saya berpikiran bahwa ada dua sisi keuntungan. Jadi ada apinya bisa kita pakai untuk masak, limbahnya bisa kita pakai untuk pupuk organik. Dari situ, setelah ada biogas ini, saya berpikir ini manfaat limbah kotoran ini banyak, limbahnya cukup banyak buangannya. Tapi kalau kita tidak manfaatkan rugi. Mulai dari situ timbul pikiran saya untuk kembangkan juga dengan tanaman hias. Tanaman hias. Jadi itu tanaman-tanaman hias yang ada ini semua medianya ya itu harus dengan biogas. Saya pakai biogas. Selain itu juga macam tanam kunyit, halia, habis tanam ubi, itu juga saya pakai dengan limbah biogas. Jadi ada ubi tanam di sak semen, begitu. Jadi limbah ini pikiran saya bahwa harusnya langsung bisa dijual, harusnya. Tetapi karena orang kita pemahaman dalam arti pemanfaatan kotoran ternak, terutama sapi begini untuk pupuk, masih cukup rendah. Sehingga saya mencoba-coba saja dengan membudidayakan tanaman di sekitar halaman saya dengan bahan dasar, itu media dasarnya itu dari limbah biogas, sekaligus ini sebagai satu motivasi sosialisasi kepada setiap orang yang datang ke sini. Ketika dia bertanya, oh Muat, tanaman ini kok subur, pakai apa ya? Dari situ kita sosialisasi terus-menerus, ternyata punya dampak juga. Ada yang berminat misalnya beli limbah biogas. Jadi apakah ini limbah basah atau limbah kering? Ternyata tadi malam juga ada teman, itu dia beli limbah biogas posisi padat kering itu 10 karung. Dan itu saya biasa lepas 1 karung dan 50.000. Kalau dalam bentuk cair itu biasanya 1 liter Rp1.000. Itu bentuk cair. Jadi kita isi di jerigen, mau 5 liter, 10 liter, tapi per liternya Rp1.000. Jadi begitu. Bahkan kalau apa itu harus diram saja dengan tanah. Masuk ke gester. Gas dengan sendirinya dia akan keluar.
atas. Namanya manometer. Kalau perbedaannya karena yang cair kita siram dalam posisi artinya cair, nah, posisi cair kita langsung siram di tanaman, nah, itu dampaknya karena penyerapannya langsung, nah, sehingga dia dampak perkembangan tanamannya kita bandingkan dengan yang agak padat kering itu berbeda, yang cair lebih cepat, artinya lebih kelihatan, lebih cepat kelihatan, misalnya cair kita malam sebentar atau kita siram paginya, nah, besok paginya kita sudah lihat ada perubahan begitu. Nah, kalau padat karena dia proses penyerapan lambat, sehingga dia artinya nutrisi yang ada tidak cepat dengan mudah terserap habis cepat, sehingga dia memang pertumbuhan apanya sam-sam bagus, tetapi dia sistemnya istilah macam dia pelan-pelan, tetapi tetap masih ada persedia. Kalau yang cair dia cepat penyerapan. Tantangan atau hambatan secara pribadi saya tidak terlalu mengalami, nah, artinya tidak terasa sebenarnya, karena ini kan kita menjalankan aktivitas kita rutin harian tuh, nah, rutin harian, tetapi pekerjaan ini saya katakan bahwa pekerjaan ini kan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan tai, nah, tai itu tentu sebagian orang merasa jijik, ya tuh, nah, sebagian orang merasa jijik, apalagi ini rutinitas harian, nah, jadi setiap hari, jadi tidak ada
bilang harus free atau harus libur, tidak ada. Jadi bangun pagi ke kebun, kasih makan sapi dari kebun tikus tai sapi, nah, itu sudah enjoy saja dalam sejarah. Kalau selama saya sudah menjalani sekian tahun, saya geluti ini yang artinya terkonsentrasi biogas apa, dari penggemukan sampai biogas ini, itu sebenarnya mulai dari tahun 2000. Nah, jadi kalau dari dua sisi ini, saya secara pribadi, saya berani mengatakan bahwa buat saya, itu lebih untung di tainya. Di tai sapinya, bukan fisik sapinya. Itu buat saya, secara pribadi. Karena apa saya berani katakan demikian? Karena dari kotoran sapi ini, dia setiap hari pasti ada kotoran. Ya toh? Setiap hari ada kotoran, tentu setiap hari biogas ini bisa dimanfaatkan. Yang berikutnya lagi, limbahnya tetap tersedia, dan setiap saat juga ada orang datang beli tanaman hias, ada orang datang beli limbahnya. Ini sehingga pikiran saya bahwa saya secara pribadi kalau pelihara sapi, tainya lebih bernilai dari fisiknya.